Atlet badminton muda asal Cina meninggal dunia saat bertanding dalam turnamen badminton Asia Junior Championship 2024 di Gor Amangkoro, Yogyakarta. Atas kejadian ini, PBSI meminta maaf dan akan bertanggung jawab dalam proses pemulangan jenazah ke negara asalnya. Atlet badminton muda asal Cina, Zhe Zixi, meninggal dunia setelah sempat pingsan pada pertandingan dalam turnamen badminton Asia Junior Championship 2024. Di Gor Amangkoro, Yogyakarta pada hari Minggu kemarin. Atas insiden tersebut, Persatuan Badminton Seluruh Indonesia PBSI meminta maaf dan akan bertanggung jawab penuh untuk kepulangan jenazah ke negara asalnya. Sekali lagi mengucapkan rasa berbela sukacita atas berpulangnya Sang Cici, pemain tunggal putra dari Cina. Ya, kompetisi tetap berlangsung, kita tetap menghargai apa para tim Cina yang meskipun lagi tengah berduka begitu beratnya, tapi tetap masih meneruskan dengan jiwa seperti kita, mereka meneruskan pertandingan sampai hari ini. Menurut panitia pelaksana ini, seluruh tim medis sudah melakukan tindakan sesuai dengan SOP yang ada, di mana aturan yang ada saat ini membuat tim medis baru bisa masuk ke lapangan setelah adanya panggilan dari wasit. Berkaca pada kejadian ini, panitia pelaksana akan segera bersurat kepada BWF terkait dengan aturan tim medis agar bisa diubah. Oleh Nawibisana, BTV, Yogyakarta.